Hey everyone, it's a girl, Jacqueline. Jadi waktu itu ada subscribers aku yang minta aku untuk mereview si Kalisa Essential Brightening UV Skin Oasis Sunscreen ini. Dan karena aku penasaran juga sama sunscreennya, karena dia harganya affordable dan katanya dia pakai sunscreen, chemical sunscreen yang varian baru gitu. Ada yang Tinosorb M, UV0A Plus, Tinosorb S. Jadi aku tertarik karena yaitu dia pakai chemical sunscreen terbaru. Dan ini dia video reviewnya. Buat kalian yang sudah request, thank you very much for your request. Sebelum kita masuk ke videonya, aku ingin ingatin dulu kalau aku ini bukan skincare specialist atau dermatologist, jadi kalau ada pernyataan aku yang kurang tepat, mohon dibantu perbaiki because I would like to learn more from my mistakes. Aku juga mau ingatin kalau kulit setiap orang itu berbeda-beda dan produk apapun yang bekerja baik di kulit aku ataupun yang tidak bekerja baik di kulit aku belum tentu akan memberikan efek yang serupa ke kulit kalian. Jadi satu produk itu efeknya bisa berbeda-beda kepada setiap orang karena kulit setiap orang itu berbeda. Oh ya, tipe kulit aku ini normal to oily, jadi daerah T-zone ini sangat oily sedangkan daerah lain seperti pipi dan dagu itu normal. Kulit aku juga acne prone skin dan kadang-kadang di daerah hidung ini sedikit sensitif. Oh ya, satu lagi jangan lupa untuk follow social media aku yaitu @jemafido and feel free to follow my social media if you want to know more about me. That's it for the intro, and without further ado, let's just jump into the video. Okay, jadi seperti review aku yang lainnya, aku akan bahas dari segi packaging dari produk ini terlebih dahulu. Untuk packagingnya, dia flip tube dan netonya 40 gram, dan dia juga travel friendly karena kecil dan ramping. Untuk desainnya sendiri, menurut aku ini kurang menarik dan termasuk kuno. I'm sure that they can do better for the design. Dan di bagian belakangnya ada cara pakai serta expire date-nya. Yang punya aku ini September 2023. Dan untuk nomor BPOM, ingredients dan claim ada di plastiknya. Sedangkan untuk claim-nya tuh dia bilang ada Insta Glow Up, non-sticky formula, dan juga long lasting sunscreen. Untuk nomor BPOM-nya, dia tuh nomor BPOM asli dan ini dia buktinya. Itu aja untuk packagingnya dan sekarang aku akan beralih ke ingredients. Untuk ingredients aku ambil dari website Cosmily dan menurut dari cosmily.com, produk ini tidak ada alergennya, tidak ada gluten, paraben, alkohol, silikon, dan juga sulfate. Tapi dia ada fragrance, PEG, comedogenic, dan juga malassezia feeding. Dan untuk malassezia feedingnya itu yaitu ingredients polysorbate 60. Untuk sunscreen filtersnya atau ingredients apa aja yang sebagai sunscreen itu, dia ada chemical sunscreen dan juga physical sunscreen atau organic dan inorganic. Karena dia ada organic dan inorganic filters atau chemical dan physical sunscreen, itu berarti dia adalah hybrid sunscreen, jadi kecampuran antara keduanya. Jadi ini dia sunscreen filtersnya untuk yang chemical sunscreen atau organic. Dan dia ada 3 tipe sunscreen chemical yang baru seperti yang bilang di awal. Dia ada Tinosorb M yaitu si methylene bisbenzotriazolil tetra itulah. Terus dia ada UV0A Plus yaitu si diethylamino ini. Dia juga ada Tinosorb S yaitu si bisethylexyloxypentenol. Dia juga ada satu chemical sunscreen lainnya yaitu si ethylexyl methoxycinnamate dan itu termasuk chemical sunscreen yang bukan yang terbaru gitu. Untuk physical sunscreennya dia ada titanium dioxide. Karena mumpung masih membahas tentang ingredients, aku ingin bahas sedikit tentang klaimnya si Kalisa UV Skin Oasis ini. Jadi di packagingnya dia tertulis ada water lily flower extract. Kalau misalnya kalian lihat itu tulisannya di bawah si SPF 50 PA++++ ada tulisan water lily flower extract. Tapi yang aku kurang suka adalah kalau kalian cek ingredients-nya, si water lily flower extract itu urutannya di bagian paling terakhir dari ingredients list. Yang berarti dia persentasenya paling kecil dan tidak terlalu efektif. Jadi di antara ingredients yang lain dia tuh paling sedikit. Jujur aku kurang suka kalau brand-brand ngelakuin ini kayak, oh ada ingredients unggul ini, tau-taunya itu di ujung ingredients list yang mana tidak terlalu ngaruh ke kulit, kayak buat apa kamu pamerin kalau misalnya dosisnya aja paling kecil di antara ingredients yang lain. Kalau misalnya dia di tengah aku nggak bakal jadiin masalah, tapi ini literally paling ujung. Oke, sekarang kita beralih ke tekstur dan juga aroma dari sunscreen ini. Jadi untuk teksturnya dia krim berwarna putih dan cukup mudah untuk disebar. Untuk aromanya dia aroma soft dan fresh gitu, kayak floral gitu, enak sih menurut aku. Dan sunscreen ini ternyata ada glitternya, tapi dari jauh dia tuh nggak terlalu kelihatan, jadi tuh kelihatan jelas glitternya kalau kalian lihat secara dekat.
Untuk finishnya dia tuh sangat glowing karena ada si glitter-glitter itu dan tidak lengket. Berarti dia sesuai sama klaimnya kalau dia tuh nggak lengket. Dan juga menurut aku sunscreen ini ringan banget di kulit. Jadi di sini kan klaim yang bulat-bulat itu katanya insta glow up, ya bener aja sih ada glitternya. Jadi kayak langsung glow gitu. Terus non-sticky formula menurut aku benar karena dia nggak lengket. Dan terakhir dia long lasting sunscreen. Untuk ini aku nggak bisa confirm karena aku nggak punya kamera UV. Jadi aku nggak tahu seberapa awet sunscreen ini. But ya, dua dari tiga klaimnya aku bisa confirm kalau itu benar. Sekarang aku akan bahas dari segi harga. Jadi si Kalisa UV Skin Oasis ini harganya Rp44.100 dan ini berdasarkan dari Rohto Official Shop di Shopee. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh di belakangnya ada tulisan Rohtonya, jadi dia tuh dari kayak brand Rohto gitu. Dan kalau kalian mau beli sunscreen ini tinggal klik aja langsung di description box karena sudah aku sediakan linknya. And please keep in mind those are affiliate links. Sekarang ke bagian yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari sunscreen ini. Tapi pertama-tama aku akan bahas dari segi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu dia harganya sangat affordable dan isinya lumayan banyak, yaitu 40 gram. Soalnya kan banyak sunscreen yang isinya cuma 30 gram dan harganya mahal banget. Yang ini enggak, dia harganya 40.000 dan isinya 40 gram. Kelebihan yang kedua yaitu dia packagingnya travel friendly karena kecil dan juga ramping, jadi nggak ngambil banyak tempat. Yang ketiga dia terasa ringan dan nggak lengket sama sekali. Yang keempat, sunscreen ini mudah untuk di blend. Yang kelima, personally di aku sunscreen ini nggak bikin breakout atau bikin kulit aku tambah berminyak. Jadi dia memang oil controlnya nggak kayak amazing banget, tapi yang penting dia nggak bikin muka aku tambah berminyak. Yang keenam, sunscreen ini bekerja cukup baik di bawah makeup. Jadi ini aku pakai makeup dan di bawahnya itu si sunscreen Kalisa ini dan so far nggak ada masalah. Jadi itu dia untuk kelebihannya dan sekarang aku akan bahas kekurangan dari sunscreen ini. Jadi kekurangan yang pertama yaitu dia ada glitternya. Aku personally nggak suka banget kalau di skincare ada glitternya. Kayaknya mereka namain glitter itu untuk klaim yang insta glow up, jadi kayak langsung glowing gitu, makanya ditambahin glitter. Tapi menurut aku itu unnecessary. Kenapa? Karena tanpa glitter pun sunscreen masih bisa bikin kulit terlihat glowing. Aku udah nyoba beberapa sunscreen sebelum ini dan beberapa di antara mereka bikin kulit aku terlihat glowing tanpa harus pakai glitter. Dan kalau aku perhatikan dia finishnya sendiri pun glowing tanpa harus pakai glitter. Jadi kayak why harus pakai glitter gitu loh. So ya menurut aku adanya glitter di sunscreen itu merupakan downside terbesar untuk si sunscreen ini karena aku personally nggak suka banget sama glitter di sunscreen. Don't get me wrong, I do like glitter, tapi kalau di make up dan di tempat-tempat tertentu saja. Contohnya glitter untuk di mata, untuk eye look, atau glitter sebagai highlighter itu aku suka, tapi kalau untuk satu muka menurut aku itu unnecessary. Yang kedua yaitu white cast-nya cukup strong atau kelihatan banget. Di kulit aku sih memang nggak terlalu kelihatan parah banget white cast-nya, tapi menurut aku untuk kulit sawo matang itu bakal kelihatan ashy atau abu-abu karena di kulit aku aja tuh kelihatan gitu loh efeknya, apalagi di kulit sawo matang atau bahkan lebih gelap daripada sawo matang. So ya untuk kalian yang punya kulit sawo matang atau bahkan lebih gelap, mungkin mau mempertimbangkan kembali kalau mau beli sunscreen ini karena white cast-nya cukup strong dan berisiko untuk terlihat ashy. Yang ketiga, dia mengandung fragrance, tapi tenang aja dia urutannya di bagian bawah gitu, jadi nggak terlalu strong gitulah fragrance-nya. Yang keempat, klaim kalau dia punya water lily flower extract itu kurang serak aja di aku karena seperti yang bilang tadi, kalau dia urutannya di bagian bawah dan ujung ingredients list yang berarti dosisnya tidak terlalu tinggi dan berarti tidak terlalu ngefek ke kulit. And finally, last but not least adalah kesimpulan dari video review aku hari ini. Jadi kesimpulannya, menurut aku si Kalisa Sunscreen UV Skin Oasis ini dia so-so gitu. Dibilang jelek juga enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Jadi yang membuat sunscreen ini ku bilang so-so tuh karena yang pertama glitternya. Aku personally nggak suka banget glitternya karena menurut aku tuh nggak perlu banget dan barang-barang aku jadi beglitter meskipun aku sudah cuci tangan. Dan yang kedua yaitu si white cast-nya yang cukup strong. Jadi memang di kulit aku tuh nggak terlalu kelihatan, tapi menurut aku di kulit sawo matang atau bahkan lebih gelap itu bakal lebih kelihatan dan beresiko untuk terlihat ashy atau abu-abu. So ya menurut aku sunscreen ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi sunscreen yang sangat bagus karena dia ringan di kulit dan juga tidak lengket. Dan potensi itu akan terwujudkan kalau misalnya dia nggak ada glitternya dan white cast-nya lebih minim. Oh satu lagi, kalau bisa Kalisa kayak desainnya dibikin lebih bagus lagi gitu, yang nggak kelihatan kuno atau boring kayak gini. Kalau misalnya kalian tanya aku bakal repurchase ini atau enggak, kemungkinan enggak karena ya si glitter itu sangat mengganggu untuk aku, jadi kemungkinan aku nggak akan repurchase lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan glitter di dalam sunscreen dan juga dengan white cast-nya, then why not buy this? Harganya juga sangat affordable, isinya lumayan. Go buy it if you don't mind. Oh ya, kalau kalian mau beli sunscreen ini, tinggal klik aja link di description box, sudah aku sediakan linknya. And please keep in mind those are affiliate links.
Alright, that's it for today's video. Kalau misalnya kalian ada produk lain yang pengen aku review, tinggal tulis aja di komen di bawah. That's it, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!